ada satu lagi kasus di TPS 34, itu pencoblosan dua kali, tapi itu sudah masuk dalam ranah sentra Gakumdu pada saat ini. Itu kapan Bunda laporan ini diterima? Laporan itu bukan laporan ya, itu temuan daripada pengawas TPS kita ketika melakukan rekap. Itu terdapat selisih satu suara di sana, dan itu dicari ternyata ada dua, satu nama ya dibuat dalam dua daftar hadir, ya satu daftar hadir DPT dan satu daftar hadir DPK. Maka dari itu dilakukan, ditingkatkan, apa, dilimpahkan kepada kita Bawaslu Kota Singkawang untuk kita kita lakukan itu proses. Ya, proses itu kita lakukan sehingga terpenuhi syarat formil material, dan itu dibahas di sentra Gakumdu, dan sekarang masih dalam proses di sentra Gakumdu. Terus terhadap hasil dari penghitungan bagaimana? TPS 34 itu. Dalam hasil penghitungan itu memang karena kita sedang ditangani kan, kalau pencoblosan dua kali itu kan pelanggarannya pidana, dugaannya ya, dugaan pelanggaran pidana pasal 516 Undang-Undang 7 tahun 2017. Pelanggaran kita ini yang jelas nanti kita akan lihat bagaimana nanti rekap di ya tingkat kecamatan nanti ya. Itu di kecamatan apa? Singkawang Barat, di Jalan Pulau Natuna, TPS 34. Artinya hasilnya masih ditahan dulu berarti ya? Nah, itu belum kita anu ya, karena kita tangani dulu pidananya. Karena untuk ini kita akan komunikasikan lebih lanjut. Berapa lama prosesnya sudah sampai putusan? Kalau sudah masuk ke sentra Gakumdu itu 14 hari sejak kita register itu, kita menanganinya dari proses penyelidikan, kemudian naikkan ke tingkat proses penyidikan juga 14 hari, kemudian naik tingkat kejaksaan langsung ke pengadilan. Indikasi untuk dilakukannya pemilihan suara ulang tidak ada di situ? Untuk sementara, untuk pemilihan suara ulang kita tidak ada. Berarti alasannya benar? Ya. Karena masih proses atau pemilihan suara ulang itu kan ada di dalam pasal di dalam Undang-Undang 7 itu kan ada syarat-syarat untuk pemilihan ulang, yang salah satunya ketika dia mencoblos tidak terdaftar di DPT dan di DPK dan di DPTB, bukan DPK ya, mohon maaf, kalau dia mencoblos tapi tidak terdaftar di DPT dan DPTB, ya itu bisa untuk suara ulang. Sementara yang kasus ini dia terdaftar. Dia terdaftar.